Kabenzu. Good morning, happy people. Selamat pagi, jalan-jalan yuk ke Singapura. Kita berdua bakalan kasih tips jalan-jalan hemat dan asik, dan juga tempat-tempat yang wajib banget didatengin di sini. Saksikan selengkapnya hanya di Sorry Me On Vacation. Aku dan Kak Dea baru aja sampai di Singapura nih. Lihat deh, kotanya rapi banget ya. Seneng deh ngelihatnya. Apalagi kita kali ini mau vacationnya gak berdua doang loh. Hai, happy people! Coba digeser sedikit, ada yang lagi merenung di sebelah sini. Happy crew kita coba digeser sambil berkaya di sebelah sana. Ya, tempat kita ada di mana? Sudah ada di Singapura. Tempat-tempat mainstream ya. Bener banget. Jadi pokoknya aku akan ajak kalian ke tempat-tempat yang wajib banget untuk didatengin kalau di Singapura. Iya, bener ya. Pastinya bisa buat foto-foto Instagram. Oh, mau nanti fotoin aku loh. Oke, bang. Tetap ikutin kita terus di Sunny Beyond Vacation. Sampai di salah satu tempat favorit aku. Lihat deh, di kanan kiri jalan Haji Lane ini banyak banget berjejer kafe dan juga restoran yang bermural unik. Dan ada juga yang nambahin beberapa hiasan unik di dinding luar tempatnya. Pastinya jadi sasaran foto para traveler untuk koleksi feeds Instagram mereka. Happy people! Sekarang kita ada di Haji Lane. Warna-warni dan tempat mainstreamnya anak-anak gaul untuk jalan-jalan ya. Kita kayaknya harus foto terus bikin bumerang. Iya, bener banget. Karena banyak banget spot-spot yang Instagramable di sini. Baiklah kalau begitu, sekarang kita langsung aja cus. Tetap ikutin kita terus di Celebrity on Vacation. Gang kecil ini merupakan bagian dari area Kampung Glam di kawasan Muslim Singapura, terkenal sebagai pusatnya street art di Singapura. Betul, soalnya di sini serba colorful dan instagramable. Anyway, lihat deh, wisatawan yang datang banyak ya, dan semuanya nggak lupa pada foto-foto. Oke, jadi sekarang kita udah kelaparan. Katanya Kak Dea punya rekomendasi tempat makan enak nih, katanya ya, dekat-dekat sini. Namanya Hajah Maimunah. Hajah Maimunah. Nama-nama. Ini restoran. Kok kayak nama-nama Betawi gitu ya? Enggak dong. Makanannya. Lihat aja dulu. Lihat dulu. Enak. Jamin enak. Murah. Udah. Ya, kalau enak ya. Benar ya? Pokoknya di mana budget. Oke. Ya udah. Yuk. I'm singing ba ba ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby. Gak kerasa ya, padahal baru jalan-jalan sebentar loh, tapi perut udah keroncongan gini. Tenang, aku punya tempat makan langganan murah, enak dan halal. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm telling.
panjang juga ya antriannya. Pantes tempat ini jadi favorit orang-orang Indonesia yang lagi liburan ke Singapura. Harganya ya kita berenam ya sekitar 500 ribu berenam di Singapura lumayan lah ya. Wah, pada kalap ya kayaknya. Iya nih, pesananku aja sampai 2 piring. Habis semuanya kelihatan enak banget. Wah, enak. Menu ini super unik dan ternyata banyak digemari sama pengunjung. Lauk-pauk yang aku ambil juga gak kalah nikmat dong. Iyalah, kan rekomendasi aku. Oh iya, happy people. Selama vacation kesini, selalu tertib sama peraturan ya. Seperti jangan asal nyebrang. Sebenarnya harus selalu menaati peraturan pas liburan kemanapun ya. Karena keluar dari sini, tapi kayaknya masih harus ada lagi yang dicicipin ya. Masih pengen nyemil-nyemil gitu ya, Kak ya? Kita pengen makan sesuatu yang ada di sini, yang baunya itu. Nah, itu dia baunya udah kecium dari sini. Wow, durian. Kita harus cobain durian di sini. My waves get lost in the ocean. Wah, lihat happy people. Warna duriannya menggoda banget ya. Dan rasanya enggak kalah mantap. Enak banget pokoknya. Yeay, kita jadi mau coba ini titip dulu. Pas buahnya digigit, lembut dan legit banget dan rasanya manis. Pokoknya happy people harus banget cobain durian di sini. Ini juga ya.